Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Ma, hari ini teman Doni namanya Bintang tidak hadir sekolah minggu karena sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit karena terkena demam berdarah. Wah, Mama turut prihatin. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Bagaimana kondisinya saat ini? Kondisinya sudah lebih baik, sih, Ma. Ma, nanti sore, apakah kita bisa menjenguknya ke rumah sakit? Doni mau menghibur dan mendoakannya agar bisa cepat pulih. Iya, tentu saja bisa. Nanti sore, kita menjenguknya. Wah, kamu sahabat yang baik dan peduli ya. Kiranya kunjungan kita bisa membuatnya sukacita serta gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ma, hari ini cerita di sekolah minggu mengenai empat sahabat yang peduli kepada temannya yang sakit lumpuh. Mereka ingin membawanya kepada Tuhan Yesus serta memohon untuk kesembuhannya. Nah, kalau mereka tidak peduli kepada temannya yang sakit dan tidak membawanya menemui Tuhan Yesus, ia pun belum tentu bisa sembuh. Nah, seperti ini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah yang penuh dengan orang, ada empat orang sekawan yang menggotong teman mereka di atas tempat tidurnya. Tetapi ketika mereka ingin masuk ke dalam rumah, mereka tidak bisa menerobos kerumunan orang yang banyak di dalam rumah itu, bahkan sampai menutupi pintu-pintu. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka mengangkat teman mereka dan naik ke atas atap rumah itu. Mereka pun membongkar atap rumah itu. Dan secara hati-hati menurunkan teman mereka yang sedang sakit itu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, "Dosamu sudah diampuni." Dan kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Dan seketika itu juga, orang yang sakit itu bisa berdiri, dia bisa bangun, dan mengangkat tempat tidurnya. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Teman-temannya sangat senang, dan semua orang yang ada di situ memuji Allah. Adik-adik, apakah adik-adik punya sahabat yang sedang sakit? Apakah yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik ingin mendoakan dan menyenguknya supaya cepat pulih seperti sedia kala? Nah, apabila adik-adik senantiasa mendoakannya supaya cepat sembuh, maka adik-adik adalah sahabat yang peduli. Ini seperti firman Tuhan dari kitab Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk peduli kepada keluarga atau teman yang sedang sakit. Kami mau mendoakan dan menghibur agar bisa semangat dan bisa cepat pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.